Eksplorasi Sardono tidak hanya berhenti pada gerak dan kanvas. Demi kota kelahirannya Solo, ia memotivasi seniman muda untuk berkarya, agar seni mampu bicara pada masyarakatnya. Saya akan mengundang mahasiswa-mahasiswa saya yang pelukis untuk melukis yang bagus di situ. Nah, nanti kasih tahu keamanan jangan nangkap. Ini bukan tukang vandalis, ini benar-benar pelukis. Dia akan kerja malam hari dan lama karena lukisannya akan bagus. Kamu mana? Silakan coba. Ternyata ketika dilukis bagus, itu yang nyorek-nyorek itu tidak menghapus itu, menghormati malah. Terus masyarakat senang karena indah di situ. Terus saya kasih lampu seperti galeri, jadi wah, warna-warnanya muncul. Jadi setiap malam orang datang selfie di situ. Akhirnya wah, jadi berita kota Solo yang terang begini. Ini nyambungin pitik, pitik semua itu pitik. Enggak, itu nyambungin pitik. Oh. Jadi kalau seorang Pak Sardono sendiri itu, mereka sangat sangat kuat dalam proses. Jadi sangat utama. Proses itu bagi beliau, saya rasa selama ini sangat mengutamakan itu sekali. Jadi seniman-seniman ini diajak berproses sudah sejak hampir setahun yang lalu mungkin ya. Hampir setahun yang lalu dengan sering bertemu, sering berdiskusi, memperbincangkan tentang banyak persoalan perkotaan ini, tentang banyak persoalan kebudayaan yang tumbuh dan dinamis di Solo ini, terus kemudian tentang bagaimana persoalan-persoalan sosial yang dihadapi kota ini, kemudian mengerucut pada sebuah program bagaimana seniman bisa hadir di tengah-tengah masyarakat langsung, dan mural menjadi cukup vital dalam konteks itu. Bahasa visual itu sebenarnya bahasa media sosial, mesti posting, selfie ini. Nah, mural itu sebenarnya bukan sekedar menghias kota, menghias tembok, tapi sebenarnya masuk di dalam wacana budaya baru. Tugas seniman itu cuma satu, dia itu harus terus memperbarui diri, harus terus, dan untuk itu sebaiknya juga membaca dalam kehidupan, berdialog dan berdiskusi dengan generasi-generasi baru. Dan di dalam ini bukan hanya, ini kata-kata itu seringkali diucapkan. Tetapi saya mengalami ini karena memang itu yang pelajaran saya dapat di dalam seni tradisi, di dalam lokalitas. Bukan bentuknya, tetapi bagaimana menghormati ruang-ruang kehidupan yang lain. Jadi tanpa kita sadari, kita itu ada interaksi dengan banyak. Nah, ini postmodern ini, proses self-ekspresi ini, kita bekerja dalam sistem-sistem sosial. Nah, nek ngono, itu masyarakat itu ikut terlibat membiayai seni. Karena ketiga mereka itu akan kompetisi, gula seniman yang kape.
itu mereka belajar. Wah, bakal ada kompetisi. Seringkali kita di dunia seni itu malah salah gitu. Merasa yang kreatif itu hanya orang seniman. Dan seniman pun itu dibagi jelas gitu. Kamu masuk tari, atau kamu musik, atau kamu lukis, atau kamu sineas, atau kamu fashion designer, atau apa. Padahal tidak semua itu. Kreativitas itu ada pada orang yang belum tentu dia itu menari. Tukang becak, sekarang sudah kreatif pakai HP itu mencari pelanggan turis. Wah, super becak sini itu ada pelanggannya, ada yang dari Eropa-Eropa itu dikasih nomor sama dia. Jadi kalau kesini dia langsung gitu. Ide-ide kreatif itu, solusi-solusi. Nah, itulah sebabnya tahun 2006, waktu saya jadi rektor IKJ, saya mulai berpikir bahwa pasca sarjana IKJ itu, karena Institut Kesenian Jakarta itu berada di tengah kota besar yaitu Jakarta, harus mampu melihat platform luas bahwa kreativitas itu tidak monopoli dunia orang-orang seni yang sudah terpola itu. Setiap yang saya tadi, saya itu perantau budaya sebenarnya. Saya tinggal di Nias bertahun-tahun betah dengan keadaan situ. Saya di Papua, di tempat yang berlumpur-lumpur saya juga betah karena saya ada yang penting di situ yang membuat adrenalin saya itu di situ. Dan kalau saya cari, saya mau ketemu sama guru seni gitu. Itu dia itu bukan hanya menari, bukan hanya. Tiap hari yang dia kerjakan ngomong sama anak kecil, anak muda ini dan memberikan pendidikan. Jadi seniman itu sebenarnya pendidik. Karena mendidik dia jadi seniman. Karena mendidik itu bukan mengajari. Tidak menganggap anak itu belum jadi dan ilmu saya lebih banyak dan saya kasih, itu salah. Seniman itu berfungsi mendidik karena dia bertanya. Metro TV, knowledge to elevate.